أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى berfirman pada ayat yang ke-102 dan juga 103 dalam surah Ali Imran yang bermaksud: wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu berada dalam keadaan sebagai seorang yang beragama Islam, dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah Subhanahu wa taala, yakni agama Islam, dan janganlah kamu berpecah belah ataupun bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kamu ketika mana kamu pada suatu ketika dahulu semasa jahiliyah saling bermusuh-musuhan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan hati-hati kamu sehingga dengan kurnia-Nya itu kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang api neraka. Kemudian Allah taala menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu agar kamu mendapat hidayah. Sadaqallahul Azim. Bahagia dan dimuliakan Al-Fadhil Tuan Pengerusi Surah Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah Tuan Haji Zulkifli Wahijan, yang bersama dengan beliau seluruh jawatankuasa pengurusan untuk kedua-dua Surah Ad-Diniyah dan juga Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, moder dan juga guru-guru Pusat Tahfiz Ad-Diniyah, anak-anak pelajar Tahfiz Ad-Diniyah, ibu-ibu, ayah-ayah, para jemaah muslimin dan muslimat yang sama-sama menjadikan diri masing-masing sebagai tamu Allah Ta'ala pada malam ini dalam masing-masing menunaikan kewajipan ibadah solat di sini, dan seterusnya sama-sama memberikan masa, menginfakkan masa masing-masing untuk mengutip tarbiyah yang bakal disampaikan nanti insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kebaikan kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, sihat wal afiat insya-Allah, dan dengan itu akan mendapat keampunan dan juga keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Alhamdulillah, semua alhamdulillah syukur kita kepada Allah Taala dengan sebesar-besar syukur yang memberikan kelebihan nikmat yang besar kepada kita menjadi manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bersyukur kepada Allah Taala diberikan segala upaya untuk hadir bertandang kelaman tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini
untuk menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan kepada saya memimpin kuliah Maghrib bulanan pada setiap Ahad yang ketiga. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Malam ini jemaah muslimin dan muslimat sekalian, saya akan membawakan sambungan dalam perbincangan menerusi kitab Taubat dan liku-likunya, salah satu karya karangan hebat Imam Ghazali rahimahullah, yang insya-Allah taala akan memberikan kepada kita pelbagai bingkisan dan bilah-bilah tarbiyah yang insya-Allah taala akan menambahkan lagi kefahaman kita terhadap hidup sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah taala, dan seterusnya menajamkan faham kita dan amal kita terhadap satu ibadah yang namanya taubat insya-Allah. Jadi kita malam ini berada pada muka surat yang keberapa anak-anak? Ya. 18 13 13 4 13 eh. Ha, betul. Saya dia tanya tu. Dah tanda dah. Okey. Ha. Betul eh 13 eh? Insya-Allah. Okey. Itu kita akan membincangkan tajuk yang tertera di situ, iaitu menjaga diri dengan taubat. Sebagai sambungan daripada tajuk yang terdahulu yang kita bicarakan, itu berkenaan dengan kewajipan taubat dan juga keutamaan taubat. Jadi selepas kita faham apa yang dibincangkan sebulan yang lalu, sebulan tu lama tu, kan? Jadi insyaAllah masih faham lagi. Kita malam ini insyaAllah berpindah kepada tajuk yang berikutnya. Dengan faham yang ada pada kita, dengan ilmu yang ada pada kita, Imam Ghazali mengajak kita menjadikan taubat yang kita faham itu sebagai satu perisai yang mampu menjaga diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan ulangan-ulangan dosa kepada kita dikala kita telah pun memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang jemaah muslimin dan muslimat sekalian, termasuk anak-anak tahfiz sekalian, sebagaimana biasa saya akan bacakan dahulu tulisan yang ada di sini karangan Imam Ghazali rahimahullah, untuk seterusnya kita akan sama-sama perbincangkan apa yang sebenarnya cuba disampaikan kepada kita oleh ulama muktabar ini. Mudah-mudahan kita mendapat faham yang tepat yang sebenar insya-Allah. Cuma saya nak sebut di awal ini hadirin sekalian, karangan ataupun perenggan yang ada di bawah tajuk yang akan dibacakan nanti cukup panjang. Hampir satu muka surat kita belum jumpa dengan nokta. Oh tu dia. Jadi harap bersabar. Boleh eh? Ha, saya dah ulang-ulang baca banyak kali dah. Ulang-ulang baca bagi faham, jemu, terlena, bangkit semula dan sebagainya. Nak sampai betul-betul faham, nak cari kat mana nak benar-benar berakhir. Akan titik tak ada, koma aja banyak. Maka janganlah ada yang lena pula lepas ni. Harap begitu anak-anak eh. Ha, kita kena sabar. Kitab-kitab lama macam itulah. Kitab macam novel yang beli kat kedai tu banyak titik. Ataupun hari ni baca WhatsApp, titik bersepah-sepah. Assalamualaikum, titik. Apa khabar, titik. Asyik titik je. Mana cerita dia? Okay. Ha, jadi itu lain cerita. Kitab lama ada lain. Di titik tak ada. Last sekali baru titik. Maka siapa yang tak faham memang kena titik lah dia. Okay. Ha, gitu. Jadi kita sama-sama faham insyaAllah apa yang cuba disampaikan. Okey, saya bacakan dahulu sedang hadirin sekalian. Imam Ghazali menulis, jadi jika dia sudah mengetahui artinya kewajipan itu, yakni kewajipan taubat, dan bahawa yang demikian itu akan membuka jalan baginya untuk mencapai kebahagiaan abadi, kemudian ia telah pun mengetahui bahawa tiada kebahagiaan sama sekali melainkan hanya di negeri yang kekal ketika menemui Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa setiap orang yang terhijab atau terdinding daripada Allah Subhanahu wa taala itu akan tergolong orang yang celaka tiada syak lagi, akan menjadi terhalang di antaranya dengan apa yang diingininya, akan terbakar dengan api perpisahan dan neraka jahim, dan ia mengetahui pula bahawa tiada sesuatu yang dapat menjauhkan dirinya daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan menurutkan hawa nafsu serta bermesra sepenuhnya dengan alam yang binasa ini.
serta menjerumuskan diri pada mencintai apa yang pasti ia akan berpisah dengannya, dan bahawa dia mengetahui pula bahawa tiada yang dapat mendekatkannya kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu melainkan dengan memutuskan semua perhubungan hati dengan keindahan isi dunia ini, lalu ia pun menghadapkan dengan keseluruhan jiwanya kepada Allah Ta'ala untuk menuntut kemesraan dengan dia, dengan sentiasa berzikir kepadanya, mencintainya dengan penuh makrifat serta kebesarannya kepada kebesarannya dan keelokannya sekadar apa yang dimampukannya. Dan ia mengetahui lagi bahawa semua dosa-dosa itu akan memalingkan dirinya daripada Allah Ta'ala dan menariknya untuk menurut apa yang disukakan oleh para syaitan yang menjadi musuh-musuh Allah, yang dijauhkan daripada hadratnya dikarenakan syaitan itu telah menyebabkan dirinya terdinding dan terjauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pernah. Panjang. Oh, panjang, koma, baru jumpa titik bertindih. Yang tu bolehlah jumpa dekat hentian sebelah sekejap. RNR belum sampai lagi ni. Baru hentian sebelah. Okay. Jadi kita boleh break sekejap situ. Okay. Apa faham dia? Tak tahu. Okay. Okay. Ada siapa yang dah faham? Dahsyat kalau dah faham tu. Baca, tunggu faham. Okay. Jadi hadirin sekalian, saya dah sebut tadi, inilah kitab, kitab-kitab lama yang disusun akan oleh pengarang, oleh murabi yang hebat. Sebenarnya di sini syarat dengan pelbagai butiran tarbiyah yang disampaikan kepada kita. Cuma kita kadang tak berapa perasan apa sebenarnya poin ataupun perkara besar yang nak disampaikan oleh pengarang. Jadi hadirin muslimin dan muslimat sekalian, Imam Ghazali rahimahullah menyatakan kepada kita, baca tajuk kita fahamlah, bahawa dia nak sampaikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana taubat yang kita laksanakan itu sebenarnya mampu menjaga diri kita daripada terjebak dengan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan Allah Ta'ala kepada kita. Ceritanya di sini hadirin sekalian, saya rumuskan bahawa Imam Ghazali menyatakan kepada kita bahawa orang-orang yang bertaubat, dia sedang membuka untuk dirinya jalan bagi mengecap dan mencapai kebahagiaan abadi di akhirat besok. Sebab apa? Sebab bagi orang yang bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Ini dah bincang dulu ni. Kita flashback balik ya, kita recall balik. Taubat yang sebenar-benar dah sebut dulu, bukan taubat yang kita faham biasa-biasa. Sekadar istighfar astaghfirullahalazim, tidak. Tetapi membawa diri kepada sampai ke peringkat kita seolah-olah tiada yang lain melainkan Allah dalam diri kita. Meletakkan segala-galanya pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terbuka mata hati sampai rasa Allah berada di sisi kita dalam kita menyatakan kita berdosa pada dia. Maknanya dah sebut dulu sampai tahap kita keluar air mata lah. Menangis, merintih depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu hadirin sekian, sekejap saya nak sentuh sikit ya. Pasal itu berkenaan dengan taubat, kalau kita berpeluang dalam kita mengisafi diri kita, anak-anak saya pun sama jugalah eh? Walaupun anak-anak ni kata orang dosanya belum banyak lagi, tak apalah, akan sikit cara sikit, banyak cara banyak. Tapi yang dah berusia pun tak sebenarnya dosanya banyak, akan ada yang dosanya sedikit telah pun diampunkan oleh Allah SWT insyaAllah pelbagai kondisi kita lah. Bahawa saya dah sebut, kalau ada peluang dan kita dapat peluang untuk menitiskan air mata dengan sebab mengisafi silap salah kita, dosa kita dan sebagainya, tak kira bila hadirin sekalian, tak kira bila, sebab peluang nak dapat rasa diri itu luluh depan Allah Ta'ala bukan satu peluang yang mudah. Sebab itu kan, kalau saya lupa matan hadis, tapi Nabi SAW pernah menyebut kepada kita, beri pengatan kepada kita, kalau kita mampu mencipta ruang zikrullah, ingat kepada Allah Ta'ala sampai kita luluh hati depan Allah Ta'ala, ianya berstatus lebih baik daripada solat sunat 1,000 rakaat. Maksudnya apa? Belum tentu solat yang cukup rukun itu dapat membawa diri kita dekat dengan Allah.
Tapi kalau terdetik hati, luluh hati, rasa kita ni benar-benar bersalah pada Allah Ta'ala sampai gugur air mata, itulah peluang yang kita nak sebenarnya. Jangan tolak peluang tu. Ha, maknanya jangan biarkan kita tahan. Allah tak boleh tahan. Kenapa? Nak jaga macu. Kan? Kontrol handsome. Tak payah. Nangis-nangis je lah. Biar air mata tu luruh, gugur, tak apa. Sebab apa? Peluang tu payah nak dapat. Ha, bila masa? Tak kisah. Tengah-tengah belajar macam ni kan. Dia terasa. Terasa tak. Allah. Silapnya. Nak nangis-nangis lah. Meraung-meraung lah. Tak ada masalah. Takkan? Itu peluang. Kadang-kadang bukan bayar. Tengah memandu. Tengah memandu bawa kereta contoh. Tak macam mana terasa kan dalam pemanduan, di jalan yang sepi, konon contohnya lah. Takkan? Dengan nasib yang meruntun hati, dipaut dengan keadaan jalan yang tenang, lengang dan sebagainya. Mari rasa tu. Kan? Rasa tu jangan tolak. Jangan buang. Izinkan dia bertandang dan izinkan dia menjiwai. Menguasai diri kita. Supaya akhirnya kita rasa, Allah dekat dengan Allah Ta'ala. Ha, gitu. Dan kalau dapat pilih, pilihlah peluang macam tu. Kan? Saya sebab tu kadang-kadang kalau ada urusan belah Gombak, belah Ampang dan sebagainya. Banyak jugalah. Walaupun duduk di antara Gapi. Bila balik, sahabat-sahabat pesan. Ustaz, lawang bypass kan ada? Lawang bypass je lah. Saya kata tak. Saya ikut jalan bukit. 2 pagi, jalan bukit. Pasal apa? Saya kata nak dapat peluang menikmati suasana tu payah. Tambah kita habiskan program, ada mesyuarat dan sebagainya. Dia lain macam sikit. Dia hangat, dia panas dan sebagainya. Tegang suasana. Lalu ke rawang bypass, nak lepas apa rawang bypass tu, macam-macam kita tempuh. Bulatan batu kifnya dengan sangkut tak pasal-pasal dan kadang-kadang dan sebagainya. Tak rasa jiwa tu hadir ketenangan. Tapi masuk je Seri Gombak, lepas pinggiran, rasa lain macam. Tenang. Jangan fikir lain. Ini kadang-kadang kita masalah kita tolak peluang ni, fikir lain. Tanah jalan bukit ni, jalan bukit ni kan. 2 pagi tu bro, pasal apa? Ish, nanti kan ada jerangkung tengah jalan. Nakan, dia fikir gitu, memang tak akan habis dah. Nakan masalah. Fikir ada hantu kacau kita. Masa kadang-kadang kata, tak boleh. Ada gangster tunggu tepi jalan. Ditabur paku dan sebagainya. Kita nak sebut pasal masalah, ikut mana pun masalah kan ada. Takkan? Cuba ambil peluang yang baik itu, nak bawa hati dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nak sebut janji-janji. Kadang-kadang bila begitu keadaan, lalu dengan tenang terasa, ya Allah. Bukanlah nasyik. Kan? Mengaji ke dan sebagainya. Nak bawa hati itu, rasa hampir dengan Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi hadirin sekian, dalam apa yang saya bacakan tadi, yang anak-anak tuan-tuan ada kitab tu tengok masing-masing bersama, Imam Ghazali cerita lebih kurang macam itulah. Bagaimana kita nak sebenarnya dengan taubat tadi, kita rasa dekat dengan Allah Ta'ala. Kita rasa dah mesra dengan Allah Ta'ala. Kita rasa dah boleh jauh dengan musuh Allah Ta'ala. Kita rasa dah terpisah dengan Iblis Laknatullah dan sebagainya. Itu maksud dia. Yang mana kita sampai ke peringkat akan dikatakan oleh Imam Ghazali akan terdinding daripada bisikan-bisikan yang boleh menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Taala yang diusahakan oleh syaitan, oleh Iblis Laknatullah. Itu maksud dia. Jadi dirumuskan dalam bacaan yang panjang tadi bahawasanya tak lain tak bukan bila kita dah mula menjadikan taubat sebagai perisai diri kita, bukan semata-mata sebab keperluan masa terdesak, bukan begitu. Maknanya dah jadi mainan kita, makanan kita, harian kita, insya-Allah perkara yang disebutkan tadi sentiasa bermain dalam jiwa kita. Itu maksudnya. Jadi daripada situlah maka Imam Ghazali menyambung tulisan dia, ani sambung balik. Di mana kata beliau, maka, itu jawapan dia. Maka ketika itulah dia tiada merasa ragu lagi. Ha, tengok. Sampai ke puncak dah. Taubat benar-benar menjiwai diri dia. Akan dia tak rasa ragu, tak rasa apa-apa lagi dah dengan Allah SWT. Bahawa tugas memalingkan diri daripada jalan yang menjauhkan itu wajib. Maksudnya tidak lagi ada keraguan pada diri dia untuk dia paling-paling besar sekali menyatakan bahawa tugas untuk menjauhkan dirinya daripada melakukan dosa terhadap Allah Ta'ala itu merupakan tugas yang wajib. Itu maksudnya jemaah sekalian, kesan taubat
yang paling besar. Orang yang benar-benar menjiwai taubat, dia dah mewajibkan diri dia untuk menjauhi maksiat, menjauhi dosa. Itu maksud dia taubat. Sebab kita nak pusing sedikit perbincangan. Kadang-kadang kita buat ibadah taubat, dah taubat tapi tak sampai tahap kita mampu nak wajibkan diri kita daripada buat perkara dosa. Contoh hadirin sekian, maaf sebut. Ada di antara kita, tapi bukan sini lah, tempat lain. Pergi Mekah dan buat haji, buat umrah, akan di musim haji baru berakhir kan. Sebab bila pergi ke sana, tanah suci Mekah dengan Madinah, kita dalam keadaan kalau sempurna, insyaAllah macam baby baru lahir. Bersih diri kita, jiwa kita, insyaAllah. Balik tanpa rasa berdosa, insyaAllah, dengan Allah Ta'ala. Kan, rasa baik sangat. Tapi berapa ramai yang bila kembali ke tanah air, dia ataupun mereka mampu mewajibkan diri mereka daripada terus istiqamah dengan perkara baik dan juga istiqamah dalam menjauhkan perkara buruk. Cuba cek balik, kaji balik. Kadang-kadang kita lihat ramai yang tidak begitu. Maaf sebutlah, kadang-kadang dah pergi Mekah buat elok, dah balik nampak macam sugul je kan. Seminggu je sugul itu, sekejap je kan. Lepas tu dia balik asal perangai dia. Mulut tak jaga, benda-benda haram dia buat semula kan, yang dikatakan haram dia buat dan lain-lain. Dia tak mesra dengan rumah Allah kan, dengan kawan-kawan dia ada usul-usul nak menyakitkan hati dan lain-lain, macam-macam kan. Ini menggambarkan bahawa taubat atau poin dia, taubat yang dia lakukan di tanah suci itu sampai keluar air mata, menangis-nangis depan Kaabah dan sebagainya, tidak sampai ke tahap yang dikendaki ini. Belum lagi. Maksudnya dia berkala, dia berjadual, dia ada masa, ada ketika. Maksudnya kalau macam tu, kena kerap pergi Mekah. Buat ibadah umrah. Tapi tak tahan modal lah pula. Nak pergi Zokmual, pergi selalu. Duit tak ada. Kan? Itu yang Syiah tawarkan tu. Nak pergi Mekah, payahlah. Kan? Susah nak masuk. Ada kota pula, umrah pun kena ada jangka masa dia. Dah pergi kali tahun ni, tahun depan tak boleh pergi lagi, tunggu 3 tahun baru pergi semula. Syiah pun tawarkan alternatif, buat apa? Pergi Karbala, dapat fadilat 1,000,000 kali ganda lebih baik daripada pergi ke Mekah. Tu dia. Okay. Tu Syiah menceritalah pula. Okay, jemaah sekian, jadi nak sebut bahawa kita bukan begitu, bukan bermasa berketika, tetapi biar setiap masa menjadi orang yang dah masak, dah matang, dah mahir dengan taubat, maka barulah sampai ke peringkat kita mampu mewajibkan diri kita untuk mengelakkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita berdosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Sambung lagi. Dan kata Imam Ghazali, dan pasti untuk membawanya ke jalan yang mendekatkan. Maksudnya dengan tahap kefahaman, dengan tahap pengamalan sebagaimana disebutkan tadi, insyaAllah orang berkenaan pasti akan mampu menjadikan taubat membawa diri dia ke jalan yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Imam Ghazali menyambung, dan akan menjadi sempurna. Cara memalingkan diri itu ialah dengan ilmu pengetahuan, rasa penyesalan dan juga keazaman. Maksudnya apa? Untuk kesempurnaan taubat, ini pun dah bincang dulu ni, cuma ni ulangan. Kata Imam Ghazali, perlu ada 3 perkara, iaitu ilmu tentang taubat kena lengkap. Yang kedua, penyesalan kena sempurna, menyesal setiap masa terhadap dosa yang pernah kita buat. Dan juga keazaman, maknanya berazam, beriltizam akan menanamkan keinginan dengan kesungguhan untuk tak buat lagi dosa yang sama sampai bila? Sampai bila-bila. Oh, gitu maksud dia. Nah, jemaah sekian. Sebab apa? Kata Imam Ghazali, sebab selama dia tiada mengetahui bahawa pekerjaan dosa itu adalah punca kejauhannya daripada siapa yang dicintainya, nescaya dia tidak sama sekali akan menyesal. Itu poin dia. Kan? Kalau kita ni, hadirin sekalian, kata Imam Ghazali, akan tak tahu bahawa dosa yang kita buat menjadi punca kita ni jauh dengan Allah Ta'ala, kita tak akan menyesal. Akan, tak akan ke mana kita. Itu maksud dia. Sebab tu jemaah sekalian, dalam kitab ni juga, saya lupa kat musyak mana,
Imam Ghazali menyebut apa dia? Bahawa bagi ahli tasawuf, orang yang bersih jiwa dia, akan yang dah matang, dah lumat dengan taubat ini, bagi mereka sedetik dosa sekalipun terus dianggap sebagai dosa besar. Maknanya yang sebut hari ini sekian, dalam ini dalam konteks tasawuf orang-orang sufi lah. Bahawa bagi mereka, semua dosa ialah dosa besar. Walaupun Imam Ghazali mengajar kita ni, dalam kitab ni, kitab yang sama. Ini dosa kecil, ini dosa besar. Ada pembahagian dia. Tapi untuk ahli tasawuf, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, akan bagi mereka, dosa macam mana rupa sekalipun, tetap dikira dosa besar. Sebab apa? Sebab bagi mereka, dosa aja kalau buat, akan terpisah dengan Allah Ta'ala. Akan ada gap dengan Allah Ta'ala. Jadi mana mungkin kita manusia bagi Imam Ghazali terpisah dengan Allah Ta'ala, sebagaimana juga dibincang dalam kitab ini, sebagaimana tak mungkin seorang baby, seorang bayi terpisah daripada ibunya. Tak mungkin, tak boleh. Jadi lain, kan? Lain macam jadinya. Sebab dia kena ada, berada hampir dengan ibu dia. Untuk apa tujuan sekalipun. Jadi kita dengan Allah Ta'ala begitu maksudnya oleh Imam Ghazali rahimahullah. Kemudian Imam Ghazali menyambung, nescaya dia tidak sama sekali akan menyesal. Kalau orang tak faham dia dah, dia tak akan menyesal. Dan tidak akan merasa pedih tersebab penujuannya ke jalan yang menjauhkan itu. Maksudnya kalau orang tu tak faham fungsi taubat dan sebagainya, dia tak menyesal, tak rasa pedih hati dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tak faham apa tujuan, apa sebab dia melakukan ibadah, mohon apa melakukan taubat, mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Okey, sambung lagi. Dan selama dia tidak merasakan pedihnya perpisahan, tentu dia tidak akan kembali ke jalan yang betul. Akan. Masa perpisahan ini hadirin sekian ialah perpisahan dengan rahmat Allah. Jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ni, kata Imam Ghazali, tak rasa pedih, tak rasa menyesal, tak rasa bersalah apa-apa pun, terpisah daripada rahmat Allah Ta'ala, maka mana mungkin kita menjadi orang yang bertaubat? Sebab apa? Sebab kita tak rasa apa-apa bersalah. Tak rasa benda-benda apa-apa. Maka, duk ngumpat hari-hari, seuzon setiap masa, akan, apalagi fitnah, sokmo dan sebagainya, tak rasa bersalah. Bahkan ada orang tak boleh duduk diam kalau sehari tak mengumpat, kan? Tak cari salah orang. Demam. Tak buat sebenarnya macam tu seminggu sekali. Contoh, demam je. Kita nak ialah keadaan kita, kalau kita buat, kita rasa ni terpisah dengan Allah Ta'ala. Itulah kategori ataupun kriteria orang yang bertaubat, jemaah muslimin dan muslimat sekian. Nak sebut sikit boleh jemaah sekian, contoh eh. Tapi jangan marahlah pula, contoh ni macam agak besar sikit lah. Okay? Contoh yang berlaku semalam. Boleh tuan-tuan eh? Semalam contoh besar berlaku. Saya berani sebut sebab pada saya benda ni perkara ni betul, insyaAllah. Berpaut pada ayat yang saya mukadimahkan tadi. Ayat Quran pada surah Ali Imran. 102, 103. Akan surah Allah Ta'ala kepada kita, pertama untuk kita bertakwa, jadi hamba yang dekat dengan dia. Yang kedua, kita nak bina takwa, kita kena ada sistem, iaitu antaranya kita, sesama kita saling bersaudara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nak kita bina hubungan dengan Allah, hablu minallah, di sana ada kerangka hubungan hablu minannas yang terbaik. Kena baik dengan semua orang. Jangan duduk gaduh-gaduh, jangan duduk mengumpat keji, jangan duduk caci maki dan sebagainya. Jadi usaha ni usaha pendakwah, usaha da'i, murabbi, nak bina manusia yang saling berganding bahu, saling bermaafan, saling buat baik, bukan senang hanya mak sekian. Jadi semalam saya nak sebut berlangsung satu peristiwa bersejarah tanah air kita, kan? Sesama saudara seagama saling jatuh-menjatuh selama 60 tahun lamanya, saling cari salah tak pernah berakhir. Sikit salah dia punya hurainya lama, panjang dia punya permusuhan dia dan sebagainya.
semalam disatukan kembali, dipautkan kembali. Hablum minallah wa hablum minan nas, semacam bergabung erat semalam. Maka dikala doa dilantunkan, dibaca, ramai yang tanpa perlu buat-buat keluar air mata. Menangis jemaah sekian. Cukup-cukup rasa terharu. Sebab apa? Terharunya antara lain, kita pula masing-masing terharu tu apa dia pula. Kalau saya rasa macam, ya Allah, dosanya aku selama ni, ya Allah. Makan. Rasa apa dia? Dosa macam tak pandang ayat 103 surah Ali Imran tu. Allah yang suruh tu. Tak dibuatnya oleh kita. Rasa macam, ya Allah, jahilnya. Rasa bersalah sangat. Gaduh je kita ni, tak pernah habis. Walhal tak perlu gaduh pun kita. Kita perlu bermaaf-maafan. Saling kita mencari penyelesaian. Saling tegur-menegur dan sebagainya. Kenapa selama ni saling buruk sangka, kan, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan akhirnya gugur air mata. Nasibnya begitu lagi sekian. Bila mana kita rasa menyesalnya, ya Allah, silap besar selama ini dalam soal hubungan kita, dalam membina persaudaraan sesama yang bergelar sebagai orang Islam, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan situ rasa macam jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Fikir je macam tu. Sampai fikir apa dia? Patutlah akhirnya Allah hukum kita. Apa dia hukuman dia? Hukuman dia ialah hari ini golongan Kristian sedang sampai ke muncak untuk meragut, merampas Islam daripada kita. Dia menawarkan agama mereka, Kristian, kepada kita. Tuan-tuan, saya cakap ni, saya berani cakap sebab pada saya fakta maklumat cukup. Yakinlah sekarang ni kita berada pada keadaan di mana musuh Islam, musuh Allah Ta'ala sedang berusaha untuk mengkristiankan tanah air kita. Ini bukan cakap kosong tadi sekian. Kalau kita rajin bilik sejarah, cuba tanya balik. Kenapa Spanyol yang suatu ketika dalam tempoh hampir 800 tahun bergelar sebagai sebuah negara Islam, hari ini Spanyol sebuah negara Kristian? Kenapa? Sama dengan Filipina. Dulu sebuah negara Islam, dan ini sebuah negara Kristian. Pasal apa? Dia bukan tiba-tiba saja berlaku. Dia ada sebab. Sebab utamanya ialah sesama Muslim saling bercakaran, saling bergaduh. Tak pernah nak cuba untuk berdamai dan sebagainya. Akhirnya menyumbang kepada musuh melihat kelemahan, mengambil kesempatan atas kelemahan. Akhirnya mereka merampas hak kekuasaan untuk menguasai negara yang mereka kuasai itu. Akhirnya bertukarlah Islam menjadi Kristian sebagai anutan oleh penduduk negara berkenaan. Itu cerita Spanyol, Filipina. Kita ada sekian, gitu juga. Kalau kekal duk bergaduh, duk berbalah, tak habis-habis, musuh sedang merancang dan terus merancang, tak mustahil kita besok menjadi sebuah negara Kristian. Waktu itu, pusat tahfiz Adiniyah tinggal sejarah. Surah Adiniyah tinggal sejarah. Cucu kita besok, cucu kita besok belajar buku sejarah kat sekolah, mereka akan sebut, dulu atuk saya seorang Muslim. Nak tuan-tuan? Tak nak lah, wazibillah. Tak nak lagu tu. Dulu opah saya seorang Muslim. Dulu sinilah tempatnya anak-anak belajar mengaji. Learning buat apa dah? Tempat belajar muzik, choir Kristian. Nak? Tak nak? Kan, ini kalau akhirnya kita biarkan, kita buat dosa, tak cuba nak bertaubat dan sebagainya, Allah akan hukum kita dengan hukuman yang paling besar. Apa dia? Ketuanan untuk jaga Islam ini diberikan pada orang lain. Ini kerja Allah Ta'ala. Tak nak tuan-tuan sekian, tak nak begitulah. Takkan. Jadi kita nak apa-apa dosa itu kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Rasa sedih bersalah atas apa kita pernah kita buat, pakat-pakat baiki diri masing-masing, secara peribadi, secara hubungan ukhuwah Islam dan sebagainya, untuk akhirnya kita membina kembali kekuatan. Itu cerita yang disebut berlaku semalam lah. Akan permulaan kepada jalan yang lebih besar, yang lebih jauh ke depan, untuk membina kekuatan umat bagi menafikan usaha musuh hari ini untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara Kristian yang terbaru. Itu kerja mereka, jemaah muslimin dan muslimah sekian. Jadi kita ada kerja kita lah. Akan sambung sikit lagi, jemaah sekian. Kita pun nak habis sekejap lagi, insyaAllah. Okey, Imam Ghazali menyambung. Sebab maksud dari kembali itu ialah dengan meninggalkan dosa.
kembali ke jalan yang betul, maksudnya ialah meninggalkan dosa dan bercita-cita tidak akan melakukannya lagi. Ia itu ialah dosa. Dan tentu tidak syak lagi bahawa ketiga-tiga pengertian ini amat penting sekali untuk menyampaikan diri kepada siapa yang dicintainya itu. Maksudnya apa hadirin sekian? Maksudnya ialah dengan kita faham sungguh-sungguh pengertian taubat, kesan taubat kepada kita, insya-Allah kita akan mampu untuk menyampaikan, maksudnya membawa diri kita ini terhadap ataupun kepada siapa yang kita cintai, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dah benar-benar taubat, faham cara yang Imam Ghazali berikan ini, bagi Imam Ghazali tidak ada sebab lagi untuk akhirnya kita menjadi hamba yang berada dalam dakapan rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap tu insya-Allah akan, insya-Allah Taala, kita akan rasa seronok menjadi hamba Allah Taala, dan barulah boleh berkira-kira beria-ia untuk kembali semula ke pangkuan Allah Taala dengan sebaik-baik pengembalian, dengan husnul khatimah insya-Allah. Itu sebenarnya jemaah sekian yang kita boleh rumuskan daripada pengajian kita pada malam ini. Wallahu Taala wa'alam. Jadi insyaAllah untuk pengajian yang berikutnya, saya akan sambung dengan perenggan akhir. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang ada kitab, nak beritahu sikit ya. Dalam tulisan dalam kitab ini yang ada bracket tu, itu ialah rumusan oleh penterjemah. Kena faham ya? Anak-anak kitab kan? Yang ada bracket tu bracket. Yang ada itulah kotak tu. Itu ialah tandanya ruang yang menjadi ayat daripada penterjemah. Bukan tulisan Imam Ghazali. Jadi yang tu, yang bracket tu ialah huraian oleh penterjemah. Itu maksud dia. Jadi kita akan sambung tulisan Imam Ghazali kemudian, iaitu pada perenggan ketiga, muka surat ke-14 insyaAllah. Boleh ya? Dalam kelas kita yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala wa'alam. Saya berakhir setakat tu jemaah sekalian. Mudah-mudahan dalam apa yang saya sampaikan tadi terselit perkara-perkara yang boleh memberikan nilai tambah kefahaman kepada kita insya-Allah, dan mudah-mudahan menjadi sesuatu yang memaut, yang apa, mendatangkan motivasi beragama lebih baik kepada kita semua insya-Allah taala. Mohon maaf kalau ada bicara yang mungkin tak difahami dan ada perkara-perkara yang terkasar bahasa, kelemahan saya, yang baik itu silalah ambil dan terimalah sebagai satu pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala wa'alam. Saya berakhir setakat itu dulu untuk malam ini. Ada soalan? Tak ada soalan. Tak ada ya? Tunggulah soalan pani ya. Soalan pani untuk apa nama? Slot apa Tuan Haji Zul? Kita ada slot dengan guru daripada Indonesia yang akan membimbing kaedah menghafal Al-Quran. Selepas akan begitulah. Lepas ni insya Allah akan ada slot daripada jemputan guru jemputan daripada Indonesia yang hebat tu insya Allah. Jadi sama-samalah kita simpan peluang untuk bertanya pada mereka berdua lah insya Allah. Wallahu ta'ala wa'alam. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini diberkati oleh Allah Ta'ala dan diampunkan apa jua salah silap kita sepanjang kita berada dalam majlis yang cukup bermanfaat ini insyaAllah. Wallahu ta'ala wa'alam. A'udzubillah samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.